Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'afu'anhe. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati. Saat kita masih hidup sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di tersisi terbaik Allah SWT dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari kompas.com. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepada-Nya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, akan tetapi sejatinya sedang manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta kematian juga tidak mengenal usia, status, profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami dari kalangan umat manusia karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa saja yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Dia yang dapat menolong kita saat kita sudah mati, hanya amal-amal dapat menolong kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari dunia hiburan tanah air. Presiden cantik Hana Kirana meninggal dunia pada hari Rabu. Kerabat dekat Hana, Ica, mengatakan Hana mengembuskan nafas terakhir pada sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya betul, Hana meninggal di hari ini. Info dari ayahnya langsung sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat, kata Ica saat dihubungi BH Media pada hari Rabu. Ica menambahkan, Hana meninggal karena gagal jantung. Info dari ayahnya, Hana gagal jantung, dia sebenarnya sakit tapi nggak pernah beritahu orang tua, tutur Ica. Jenazah Hana Kirana langsung lanjut, Ica kini disemayamkan di kediaman Hana. Disemayamkan di rumahnya, aku belum tahu sebenarnya rumahnya di mana. Yang jelas dikuburkan besok pagi. Baru aku kesana, tutup Ica. Semoga almarhumah Kirana diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.